Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas bentrokan yang menghibur dari mantan pemain NFL atau National Football Liga, Craig Johnson, 43 tahun, yang akan mencoba menghibur penggemarnya di olahraga adu cotos dengan melawan mantan pemain MMA, Brian Maxwell, berusia 33 tahun, yang sudah mempersiapkan diri berlatih dengan si kembar, Jermall dan Jermall Carlo, bersaudara. Pertarungan berjalan sangat seimbang. Kedua petarung melepaskan pukulan, tidak ada keraguan. Pada putaran ronde terakhir, tepatnya ronde keempat, Brian Maxwell melepaskan pukulan counter hook yang indah, membuat mantan pemain football liga akhirnya terpental dan jatuh dengan hitungan wasit yang bisa diatasi oleh Craig Johnson. Pertarungan berakhir draw dan kedua petarung saling berpelukan. Olahraga tinju era sekarang seringkali menampilkan gelaran pameran dari mantan-mantan petinju legend atau dari kalangan selebriti yang mencoba menghibur untuk mendapatkan dolar yang lumayan besar. Ya, oke, Sobat Tinju Dunia, sekian dulu dari saya. Semoga Anda semua diberikan kesehatan yang baik selalu untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Salam Tinju Dunia.